Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan menceritakan kelebihan dan kebaikan Saca Inci. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan, ini adalah Puan Zuraida. Puan Zuraida telah berusia 82 tahun, telah mengalami masalah kencing manis, darah tinggi, saraf, okey, lebih pada 40 tahun. Okey? Okey, mak, berapa lama dah mak ambil minyak Saca Inci ni? Setahun dah lah. Okey, setahun dah. Sejak mak ambil masalah apa ni, minyak Saca Inci dengan apa ni, kapsul Saca Inci ni, mak rasa macam mana? Rasa sihat lah. Kebal-kebal pun tak berapa lah. Berak pun lawas lah. Okey. Buat kerja pun semua cergas lah. Okey, cergas. Lagi? Lagi mata macam mana? Mata okey. Mata pun dulu tak boleh lah. Tak apa-apa nampak lah ni. Cerah lah lah, nampak lah, boleh lah kena AB lah. Okey, untuk pengetahuan semua, mak telah mengidap apa ni, selaput mata dah lama. Jadinya memang tak nampak lah. So, sejak mengambil Saca Inci Water S selama setahun ni, alhamdulillah dah boleh tengok TV, dah nampak. Kebas-kebas kat kaki pun dah kurang. Okey, jadi tiada masalah sembelit. Lepas tu, okey, apa ni, darah tinggi kencing manis macam mana? Dah menurun. Darah tinggi pun tak ada. Okey. Kencing manis pun kurang, tak ada. Okey, pengambilan ubat darah tinggi telah dikurangkan dos. Okey. Kencing manis alhamdulillah tiada pengambilan ubat kencing manis. Cuma makan, selera makan macam mana? Selera makan okey. Selera okey, alhamdulillah. Okey, apa yang penting untuk orang tua adalah selera makan yang baik supaya membekalkan tenaga dan dapat membantulah melakukan rutin-rutin harian. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.